hari coba menang kali pancing. Berjumpa lagi di acara Cerita Pekarangan. Kali ini kita mau meliput anak-anak SD yang mau buat pameran kerajinan. Sekarang kita mau masuk ke dalam ini apa gedung Mario-nya. Nah, sekarang kita mau melihat kerajinannya ya. Sini kerajinannya. Ibunya nih. Kerajinan dari anak-anak kelas 1 dari botol. Mainan dari kardus susu kalau nggak salah ini. Wah, jadi mobil-mobilan. Antusias pengunjung dan wali murid meramaikan acara pameran ini. Tanya salah satu pesertanya ya di sini ya. Oh, ini hasil kerajinan dari anak kelas 4. Ini bahannya apa ini? Bahannya tutup botol, balik-balik, benang, tali pancing. Tali pancing? Iya. Ini cara buatnya gimana kok bisa dirangkai gitu? Caranya tutup botolnya dibolongin dulu, ke tali pancingnya ke botol, lalu dicat, setelah itu kasih padi-padi. Oh gitu, jadi cara buatnya begitu ya. Lama ya buatnya ya? 2 mingguan. 2 mingguan, wah hebat. Kalau cari tutup botolnya yang lama. Kalau cari tutup botolnya, ya. Kok bisa milih tutup botol, kenapa ini bisa milih tutup botol? Soalnya teman saya ada yang punya ini. Rongsokan. Oh, punya ini. Jadi untuk membantu lingkungan ya, supaya sampahnya nggak banyak. Wah, ya ini teman-teman. Ini dari bahan-bahan timbah yang bisa diolah menjadi sebuah tas yang cantik seperti ini. Dengan ada manik-maniknya. Dari, terbuat dari apa nih, Kak? Kok bagus juga warnanya nih? Bungkus apa? Oh, bungkus deterjen. Oh, snack. Dengarku deterjen. Kurang keras, Kak, ngomongnya, Kak. Yang keras ya. Dibuatin sendiri apa buat ini nih? Bagus. Oke, yang ini kita lanjut yang ini. Nah, kalau ini apa ini, Kak? Pikora. Tema pikoranya terbuat dari sedotan ya. Bagus. Kalau yang ini tutup botol juga ini. Oh, bukan. Yang mana yang ininya? Oh, ini celengan ya? Iya. Pasti rajin nabung nih. Iya. Weh, berapa satu temennya ini? Kalau satu buat ini, berapa grup anggotanya? 6. Weh, buatnya lama kok, sebentar? Sebentar sih. Weh, hebat. Berarti ini ada uangnya nih? Oh, belum.
Kalau yang ini apa ini juga nih? Tempat pensil. Tempat pensil. Wah, bagus yang ini nih ya. Ini ngumpul sedotannya tapi agak lama. Oh, ngumpul sedotannya agak lama. Oh, berarti banyak minum ini ya, yang ada pakai sedotan tuh. Minum es, baru dikumpulin. Sedotan baru apa sedotan lama itu? Baru. Oh ya, dilanjutkan kreasinya ya. Oh, yang ini lagi sandal ini. Ini sandal sedotan. Sandal Barbie. Weh, sandal Barbie ya. Wah, sandal Barbie-nya bagus berarti ini nanti. Bisa dipakai apa cuma mainan ini? Ah, mainan. Wah. Ya oke. Nah, ini masalah botol dan botol nih. Ini siapa yang punya ini? Oh, hebat. Satu kelompok kan ya? Berapa orang satu kelompok? Wah, ada 6. Wah, pinter. Ini temanya apa ini? Kok ada muka-mukanya, botol ada mukanya ini? Oh, gitu, celengan. Oh, ceritanya ada bonekanya gitu ya? Wah, hebat. Lanjut, ini. Wah, yang ini. Ini kok ada balon? Ini balon bisa meletus gak nih? Oh, lampion apa ini namanya? Oh, lampion ceritanya. Oh, tak kira nih gak meletus nih. Tuh, meletus ini. Siapa yang buat? Wah, hebat. Kenalin namanya siapa yang ini buat ini? Oh, iya. Buka dong maskernya, Kak. Kok bisa lihat gitu ya? Nah, oh iya. Nanti masuk YouTube ya. Siapa ini, Kak? Apa ini? Oh, celengan sama tempat pensil. Oh, iya. Dari kain ya. Dalamnya apa ini, Kak? Dalamnya. Oh, dari siapa, Pak, ini? Kok keras? Ada gelasnya ya? Oh, ada gelasnya. Ya, lanjut. Bagus. Ya. Pindah yang ini. Siapa ini? Ini kayaknya kreatif juga ini. Ini siapa yang buat ini? Pas apa namanya? Oh, bagus nih. Dibantuin apa bikin sendiri nih? Oh, dibantu sama guru. Yang bikin sendiri yang mana yang bikin sendiri? Oh, itu. Oh, ini. Oh, hebat. Siapa ini? Oh, temanya apa ini, Kak? Ini apa? Jenis apa ini? Oh, lilin bunga teratai. Wah, jadi nanti lilinnya taruh sini. Dinyalain gitu ya. Nah, bagus. Lanjutin. Ini tempat apa ini tempat ini? Oh, tempat barang-barang kecil. Kayak apa barang-barang kecil ini? Oh, iya. Wah, alhamdulillah langsung ada yang belanja ini. Terima kasih. Nah, ini teman-teman, ini tadi ada yang laku ternyata. Yang laku itu jam. Nah, buatan siapa yang jamnya tadi? Diwawancarai siapa yang laku tadi yang jamnya? Oh, yang lampu. Yang lampu ya. Berapa lakunya, Kak? Oh, 70.000. Ini terbuat dari pate es krim. Es krimnya baru apa ini nih, Pak? Lama. Oh, baru. Jadi habis makan es krim dipakai gitu ya? Enggak. Ya, jadi beli baru KT-nya aja teman-teman. Oh, ini lampunya terjual 70.000. Wah, bersyukur. Mudah-mudahan aja jadi pengusaha bisa produksi. Ah, mantep ini. Jangan lupa ya di like and share. Terima kasih. Siapa yang punya ini? Ini. Oh iya. Apa ini ceritanya, Kak? Tempat buku. Oh, siap. Nah, ini tempat bukunya. Terus yang ini apa? Yang ini hiasan dinding. Apa itu? Hiasan dinding. Wah, iya. Apa? Oh. Iya. Oke, sampai jumpa lagi. Ibu yang lagi nungguin anaknya sedang ada pameran. Wawancara sama salah satu siswa kelas 4 di SD Islam ya.
kenapa ini kak kok sering pakai apa projectnya pakai bahan-bahan dari plastik ini? Untuk mengurangi sampah anorganik. Gak denger kak? Untuk mengurangi sampah anorganik. Anorganik, sampah anorganik itu sampah apa kak? Sampah plastik. Oh ya itu teman-teman. Terus apa lagi? Masa satu aja? Oh, jadi habis dikurangi, terus dipahami, terus dipraktekkan, gitu ya? Wah, ini demikian tadi wawancara sama salah satu peserta kelas 4 SD Islam. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Jangan lupa like and share. Terima kasih.